Alam Darupono. Kita sampai Pasar Geledek dan ini ada es buah enak, kawan-kawan. Sini, es buah ini enak, ini langganan. Kita ambil kanan. Kita lewat pasar sore ya, nanti tembus rel kereta api biar kita tidak terlalu kejauhan. Kita ngabuburit di pelabuhan Kendal ya, ini masih jam 3:30, masih panas kan kawan, dan jalanannya pun belum terlalu padat. Ketika menjelang buka puasa nanti macet jalan ini. Ya, ini ada bakso sirat yang paling saya suka dan juga langganan, tapi ini puasa dia belum buka kawan-kawan. Mungkin nanti mendekati berbuka puasa toko baksonya buka. Ya, ini kita ambil lurus, kalau kita belok kanan tembus ke Masjid Agung Kaliwungu. Sempit jalannya kawan-kawan. Ya, ini kita belok kiri, tembus rel kereta api, terus kita belok ke pasar pagi. Ya, itu di depan sudah terlihat kan kawan, pasar pagi. Duh, jalannya grojol-grojol. Masuk sana bisa ya, Ma? Bisa. Kan ini siji terus kono toh? Bisa kan? Bisa. Gangnya mana ya? Ini bisa enggak situ? Oh iya. Itu aja sana. Sini enggak ada. Oh itu ada. Ya sini kan langsung lurus. Aku dulu lewat sini ya. Iya. Kita lewat jalan-jalan tikus ya kan kawan, tidak lewat jalan pantura. Ya, ini pintu masuk pelabuhan Kendal. Ya, kita lihat orang-orang mancing dulu kan kawan. Ya, ini sebentar lagi masuk ke gapura pelabuhan, ke dermaga pelabuhan. Ini banyak yang mancing kan kawan.
Daniel kita lihat banyak yang mancing di sekitaran jalan menuju ke pelabuhan. Ya, jadi kita mau jalan-jalan sore bersama Kirana. Kirana. Kita mau ke pantai. Pelabuhan, ke dermaga. Dadah. Ayo, dadah dulu. Dadah dulu. Dadah. Dadah dulu. Dadah. Kirana dadah dulu itu. Dadah. Ayo, kita lihat orang mancing dulu. Dadah itu loh. Oh, itu bisa, Pak. Ya, kita mau jalan-jalan dulu. Lihat-lihat orang mancing. Dadah. Dadah. Gimana tangannya, Pak Dadah? Hey, yuk, jalan-jalan yuk. Sini, Ma. Ma. Jam 4:30 di Pelabuhan Kendal. Sambil ngabuburit ngajak si kecil jalan-jalan. Iya sih lo ini kayaknya di mana. Nak, bus. Itu papa punya bus. Kirana mau mancing dek? Panas ya Kirana ya, coba kita kesana dulu. Nah, kita jalan-jalan. Itu lo ada yang mancing di sana. Ya, ini suasana sore hari di Pelabuhan Kendal. Ya, untuk sore ini situasinya sangat kondusif karena di pintu masuk pelabuhan ada polantas yang sedang ngepam untuk mengantisipasi terjadinya balapan liar. Karena biasanya bulan puasa jalan-jalan seperti ini digunakan untuk anak-anak muda untuk balap liar. Ya, ini sambil ngabuburit sore tepat jam 5 lebih 10 menit sambil melihat sunset. Kita keliling-keliling di sekitaran Pelabuhan Kendal. Sambil menikmati sunset. Ya, ini ada kongko di pinggir pantai. Tahu aku apa tembus kaki kayak gini enggak, makanya enggak paham. Maybe.
Jalannya juga sudah rata, halus, lebar. Batas kecepatan dikurangi 30 km. Ya, ini mau dibangun proyek apa ini? Ya, kita. Ya, ini tadi saya putar balik, kawan-kawan. Ya, ini saya putar ke arah pelabuhan lagi karena tadi kalau kita lurus tembus ke KIK atau kawasan industri Kendal. Jadi tikungan ini bagus banget pemandangannya kan kawan, bisa untuk selfie ya di tikungan ini karena langsung di bibir pantai. Kebanyakan masih anak-anak muda pada pacar. Iya. Iya diem nih, diem mikiran. Kita mau duduk di sini. Nanti dulu.